Kawasan Perindustrian Kecil dan Sederhana IKS Bumi Putra yang dibangunkan di Pasir Gudang bakal memartabatkan industri berkenaan di Johor. Johor Corporation, JCOP, komited untuk tujuan itu menerusi projek bernilai RM30 juta siap sepenuhnya tahun depan. Presiden dan Ketua Eksekutif JCOP, Datuk Kamaruzaman Abu Kasim menyatakan pembangunan Taman Industri berkeluasan 1.9 hektar itu merangkumi 30 unit kilang serta dilengkapi pejabat pengurusan, surau, kafeteria serta sistem berpagar dan berkawalan kamera litar tertutup CCTV.